Belum setahun sejak dirilis pada Juli 2021 lalu, harga Oppo A16 masih tetap konsisten, sesuai dengan penawaran awal di Indonesia. Adapun harga Oppo A16 kini masih berkisar sejutaan. Guna mengetahui lebih lanjut, mari kita simak ulasannya berikut ini. Menurut keterangan resmi dari Oppo Indonesia, berikut harganya. Oppo A16, RAM 3GB dengan penyimpanan internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.999.000. Sedangkan untuk varian RAM 4GB dengan penyimpanan internal 64GB dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Banderol harga itu pun masih serupa saat pertama kali keduanya hadir di tanah air. Namun, perlu dicatat bahwa penawaran harga bisa saja berbeda tergantung platform e-commerce itu sendiri. Sebagai informasi, awalnya Oppo hanya merilis varian RAM 3GB dengan kapasitas penyimpanan internal 32GB. Namun, berikutnya Oppo merilis kembali varian baru, yakni 4GB dengan kapasitas penyimpanan internal 64GB. Kendati dirilis secara terpisah, keduanya tidak memiliki perbedaan dalam spesifikasi. Oppo A16 dibekali oleh layar TFT LCD seluas 6,52 inci dengan resolusi HD+, dan refresh rate 60Hz, layarnya turut mengemas kamera selfie 8MP. Sedangkan, di bagian belakang, bersemayam 3 kamera dengan komposisi atas kamera utama 13MP, portrait 2MP, dan makro 2MP. Soal performa, Oppo mengandalkan prosesor MediaTek Helio G35. Ini dipadu dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Tak ketinggalan, Oppo membekali perangkatnya dengan berbagai fitur lain, mencakup sertifikasi ketahanan air IPX4, fingerprint sensor yang menyatu bersama dengan tombol daya, slot microSD up to 256GB serta menjalankan Android 11 berlapis ColorOS 11.1. Itulah tadi update harga terkini smartphone Oppo. Kamu juga bisa melihat harga dan spesifikasinya hanya di KND Smartphone.